Dul, kamu pegang apa itu? Wah, bagus banget Mas Adul. Jadi ini benar-benar realistis ya guys, dari wajahnya, giginya, semuanya wah benar-benar kayak beneran ini. Awas. Woi, jangan mikir-mikir. Bagus banget nih. Sekarang giliran Mas Adul ya. Iya, iya, iya. Entul, entul. Aku selanaku boros. Entul ya. Kamu keren. Mari kawan gerakkan tangan kakimu. Menarilah dengan sesukamu, ekspresikan dirimu, janganlah ragu, jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi, di antara ribuan mata menanti. Musik gamelan menjadi saksi, menarilah kawan hingga akhir nanti. Oh yes, kembali ke channel Garuda Wisnu Satria Muda. Kita lagi di mana ini? Seperti biasa di Pedotan kalau orang bilang ya, daerah sini ya. Oh, nah, tempatnya di Salaman. Nah, ini lahannya. Lahannya ketinggal di mana ini? Copot. Nah, jadi gini loh tak jelasin. Kita kan harus cinta dengan topeng-topeng kita. Nah, manakala ada yang rusak kita harus benerin. Dan kali ini kita harus benerin nih, siapa namanya? Si Saiful nih, guys. Anda enggak tahu enggak? Wah, kalian tahu namanya Saiful. Jadi hari ini kita apa? Beberapa bulan nggak makan loh. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa makan, rahangnya rusak. Jadi kayak gini. Tapi bagus yo, buat helm. Oh, bagus yo. Ini jadinya Saipulnya hilang. Oh iya benar. Saip. Yaudah yo, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke rumah pengeras sini yo. Biasa, saudara kita sendiri Mas Lili. Oh, soto. Ayo beruang. Udah enggak sabar, dia tuh suka duluan gitu loh guys. Oh. Banyak banget loh pecutnya. Iya, benar banget nih. Pulang aja Mas ya. Eh? Pulang. Kok pulang gimana? Ya pulang. Kita mau benerin ini. Ya, kita mau benerin Saipul, malah mau pulang. Tapi aku udah pakai ini, udah punya ini. Ya jangan gitu. Eh, kita itu kesini niatnya mau nih benerin Saipul. Oh, iya bagus nih. Ular apa nih, Dul? Ingkong ya. Naga panjang. Ingat. Iya, sorry. Ini Mas Yo. Dua. Kita di rumah udah ada Totul. Kita di rumah udah ada 2, 3. Koleksi. Iya, ini taruh sini dulu. Ayo, kita langsung yo, kita masuk dulu. Yuk, kita cari Mas Lili, guys. Mudah-mudahan ada ya. Belum gajah nih. Ada Mas Yo. Ada? Lagi angop. Oh, ini Mas Lili nih. Mas Lili. Salam. Wah, ini udah ada yang cepat ya? Soalnya mana? Udah ada nganu. Udah ada tegan nih, guys. Tadi Mas Lili ya mungkin yang cepat ya. Iya, tadi udah cepat tuh orangnya. Gini Mas Lili. Nah, kita mau benerin Saiful. Nah, nih kira-kira bisa enggak? Itu kemarin habis dijotos itu. Iya, rangnya sampai pecah. Itu biasanya nginang. Nah, karena kemarin gosok gigi jadi kayak gitu ya. Oke, nah, kita sudah sampai di Mas Lili ya ini. Oke. Okay. Ya. Sudah sampai ke tempat Pak dokternya. Iya. Eh? Loh, Tul, kamu pegang apa itu? Wah, bagus banget Mas Adul. Wah, yakin. Ada dua. Ada dua nih bagus semua, guys. Tul, tapi ini tuh. Wow. Ini guys. Singa juga tuh Mas Jo. Oh, coba liatin ke depan. Wah. Maju. Sini Dul. Maju. Wah, kalau ini keren banget nih, guys. Mas Yo. Wow. Giginya kayak beneran. Ini kayak beneran singa ya? Singa iya, beda sama Sumatera. Kalau dia itu apa itu macan, kalau ini singa beneran. Hidup ya warnanya. Ini warnanya juga hidup banget nih. Ini singa, ini raja singa. Hah? Itu kan penyakit. Ini kayak gembong ini. Oke, jadi ini ada dua ya, Dul. Coba ya satu liatin dong. Oh, yang satu apa tuh? Harimau kayak ini. Harimau ini agak kecil. Lebih berat, Mas Adul. Oh, ini guys, waduh ya ampun dua nih. Lebih berat ya? Oh, ini kambing. Mas Joko, tolongin dong. Kambing apa raja? Bukan kambing. Ya ampun. Woi, woi. Namanya kucing Persia. Oh, kucing Persia. Kucing Persia. Jadi ini benar-benar realistis ya guys, dari wajahnya, giginya, semuanya wah benar-benar kayak beneran ini. Tuh. Ini juga rambutnya juga bagus ya. Bagus banget. Ini pakai rambut apa ini? Kuda. Rambut apa Mas Lili? Kuda. Kuda ini kuda. Rambut kuda, makanya bisa ke atas ya, gitu guys. Mas Lili, yang ini tak bawa pulang ya. Berapa harganya nanti tinggal Mas Yoyo aja yang bayar.
Enak aja. Mabur. Kita kan kesini mau benerin itu, Mas. Iya, kita enggak beli topeng. Udah, tar barongnya. Taruh barong. Taruh. Harus ditaruh dulu, Mbak. Udah mulai kumat ini. Wah, ini kumat ini, guys. Dul. Kita itu tuh lagi mau benerin Saiful. Ini taruh dulu lah. Iya, Dul. Enggak mau. Nah, gimana ini, aku enggak bawa uang, Mas Adu. Taruh sini aja. Aku pun juga enggak kuat nih. Tanya dulu harganya berapa ini? Mas Le. Ya. Harganya berapa? Itu sekitaran 2 juta. Wow. Masya Allah. Kita mau nyuri dari mana uangnya itu? Udah taruh dulu aja ya. Enggak mau. Enggak. Ingat kita. Kita buat kita ya, Mo ya? Iya, loh hari ini nah. Untung lo. Udah taruh dulu, Dul. Enggak. Kasih sini, ambil. Enggak mau. Kan masih bau uang. Bau uang banget. Jangan kayak gitu dong, aku. Enggak kasih. Kawasi, ya ampun, bukan umat. Enggak mau. Gini loh, kalau ngajakin Dul di tempat yang enggak tepat, pasti dia aneh-aneh. Dul, kamu ingat kemarin itu tadi ditinggal aja. Ayo. Tinggal aja tadi. Tapi sama itu kayaknya bagus. Apa? Udah enggak apa lagi. Udah. Dul, gini aja Dul. Ini taruh dulu kita. Mainan pecut. Tinggal pilih. Udah taruh aja. Taruh aja nanti. Nah, jadi ada pecut yang keren banget, guys, punya Mas Lili. Dan kita coba Ndul bisa mainin enggak ya? Wow, pecutnya banyak banget nih. Banyak banget loh, Mas. Ambil satu-satu. Banyak banget nih. Wah, tuh, lihat kanan kiri ya. Oh, yang kuning ah. Oke, jadi ini hari ini lombanya siapa yang paling keras ya? Sama yang paling keras. Oh, ya. Oke. Mas Joko sudah bisa, Mas Joko. Udah bisa. Oh, oke. Bisa dia. Dimulai dari Mas Joko dulu, ujung. Aku enggak mau pecut Joko yang biasa, sama yang roboan. Yang apa? Yang apa? Roboan. Dibanya, Mas Joko. Woi. Oh. Bunyi. Oke, oke. Apa? Ini mau gantar ke sana, Mu. Oke, urut ya dari Mas Joko dulu, yuk pertama. Oh, ini Nemo. Gak bunyi. Benar, ulang ya. Ini belum dimulai. Oke, dari Mas Joko dulu, oke, yuk. Wih, bunyi guys, ternyata guys. Kayak long ipret ya. Iya, sekarang Nemo. Ayo, Mo. Motor. Ayo. Soalnya kita memang di jalan-jalan ya, tapi iya. Jadi harus sabar. Wah, sekarang giliran kamu, Dul. Oh, kamu harus bisa, Dul. Awas. Jadi memang kita di jalan ya, guys. Maaf, jadi memang seperti inilah keadaannya lah. Dan mungkin back sound-nya kalian tahu sendirilah ya. Tadi juga ada selipat juga, lewat. Yuk, Dul. Wah, Dul bisa siap, Mas, yuk. Awas. Wah, Dul. Mikir. Wah, bagus banget nih. Sekarang giliran Mas Adu ya. Iya. Yuk, giliran kamu. Giliran Mas Adu, guys. Bunyi nggak nih? Bisa. Saya. Model dari bawah gitu ya? Aku jadi enggak bisa ya. Enggak bunyi. Padahal tadi udah bunyi bagus banget loh. Bener ya. Ya karena mungkin di bawah jalan jadi kayak gitu ya. Bener. Kenapa nih? Oh ini enggak mau. Oke yo, ini enggak nyerah nih guys. Adul. Enggak bunyi nih Nemo hari ini. Jelek nih. Ndul makanya jangan di tengah jalan, Dul. Di tengah di pinggiran. Pinggir aja kamu, enggak usah di tengah. Tapi itu juga gagangnya apa? Bentuknya ular lo. Iya, bagus banget iya. Cocok buat Ndul. Katur. Yuk, ayo Ndul. Lu juga langsung, Ndul. Oke. Yo, Ndul. Wait. Wes. Diputar gila. Keren banget nih. Bagus banget, bagus. Mantap. Pas sama kamu, Ndul. Nah, ini cocok ini. Berarti ular kamu kan suka ular. Ini cocok, udah cocok nih. Ya, tam juga makannya. Unlimited. Hanya ada satu di dunia, Ndul. Coba ini di Terawang ada kodamnya enggak, Mas Adu? Di Terawang. Wah, ini enggak usah di Terawang, udah dipegang kayak gini aja udah kerasa ya. Udah kerasa. Hangat dia tuh. Kamu senang? Senang, Pak, pulang. Oh, ya udah. Maksud kamu apa? Kita mau kan benerin barongan, enggak mau. Ya ampun. Kita itu mau minta yang barongan itu. Udah enggak gitu. Kalau udah seneng sama satu barang, dia udah lupa. Ah, main terus, Bro. Nah, tapi kan dia kan minta bawa pulang. Gimana ya, coba itu? Beli ya. Iya, kita enggak ada uang. Mambedesis terus.
kan dapat dari apa lah, kita lihat si Saiful. Nah, oh iya si Saiful gimana nih? Tadi kita gimana cara aneh. Yuk 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 kita kembaliin yuk pecetnya. Itu lebih bagus loh. Yuk. Pecetnya kembaliin yuk. Ayo. Enggak mau aku mau pulang. Kita kasih tahu. Ini punya Mas Lili tuh sering dibuat main. Iya, jadi enggak boleh nanti Mas. Ini bawa pulang boleh kan? Nanti Mas Lili mainnya gimana kalau dibawa pulang? Oh, nah, tuh enggak boleh itu buat main. Dibeli dulu. Berarti kalau dibeli boleh dong. Aduh, Mas gawat. Mainnya pakai apa coba? Ngawur aja. Mas Lili ini dibeli harganya berapa? 500. Wah, tuh, kan. Cuma 500 nih. Cuma 500. Cuma emang apa? Kamu ada uang? Kita enggak makan, tapi ini kita juga butuh makan juga. Betul, mau makan bakso nih habis ini. Ingat kemarin kamu udah beli topeng 2. Tuh. Itu pakai uang Mas Yoyo. Ya gini, kalau udah seneng sama barang diajakin ngomong udah enggak nganu, enggak konek. Ya kembali pecahnya. Iya, kembali dulu. Mas Joko juga tadi kok Tapi emang bagus sih. Ya udah bagus. Kemarin udah enggak makan, masak sekarang lagi Mas. Iya. Oke, guys, kembaliin. Eh, tak kembaliin ya. Ya, oke. Eh, kembaliin dul. Besok kalau kita ada uang kita baru beli. Iya tuh. Nah, sini dul. Kalau sini tapi kemari sini. Gimana Mas? Masa Allah ingat lagi dia. Aduh. Gimana Mas Li? Tadi ini topengnya bisa ya? Bisa. Nah, bisa. Oke, kita pamit ya Mas Li ya. Berapa hari? Sekitar 3 hari. 3 hari. Oke ya. Oke, ya makasih Mas Li ya, kita pamit. Ah, kita pamit. Ini mata bawa pulang ya. Loh. Dibayar dulu. Tuh. Ya enggak ada. Eh. Diambil masuk, diambil. Balikin udah pamit. Enggak mau. Kita udah balikin. Tarik. Ini. Ya, aku mau yang ini. Sebentar. Aku mau yang ini. Ya ampun, entus. Mas, aku pulang dulu ya. Totokan ngamuk kan? Ini kesurupan, Mas. Ini pasti kesurupan, guys. Entul. Kalau ini mau. Kesurupan ini Mas Aduh. Ini ketempelan kayaknya. Ketempelan nih kayaknya ini. Mas, tolong ya. Tapi ada juga nih jodoh. Bukan jadi kayak gini kan? Botak kamu mau nolong. Kesurupan nih kalau ini. Masih air batu masih. Bali. Itu bukan kesurupan Mas Yoh, ini ngamuk itu bukan kesurupan tapi ngamuk itu. Udah ayo pulang, aku jangan bikin malu. Mas Lili, ya Mas Lili yang terlambat. Sebentar. Ini harganya berapa Mas Lili? Itu 2 juta. Masya Allah, 2 juta dapat uang dari mana? Ditaruh, mau bikin cepuluh. Ditaruh. Mana sini? Taruh mana? Lah kan ini di rumah bisa jadi kucing Persia lu. Tuh, malah ini Mas Li. Tuh kan malah. Ya, malah bubuin ini. Ini kumpul ya. Kamu keren. Mas Li. Ayo pulang. Sudah pulang. Sudah pulang. Sudah. Kalian kamu itu ngamuk aja, mau. Ngamuk aja. Ya, sudah. Gini aja. Gimana? Kita ninggal STNK dulu lah, mobilnya Mas Joko lah. Oh iya, benar banget. Nanti kita bayar udah bawa pulang aja lah. Pulang gimana? Ya kita bawa mobil tapi DPKB-nya tinggal. Ya, boleh dibilang dia Mas Li. Gimana? Ya udahlah, Mas Li. Kita kasih STNK mobil dulu, nanti kita balik lagi kasih uang. Oke ya. Ini Mas Li. Buat jaminan tuh. Enggak apa-apa Mas Joko, enggak apa-apa. Berlaku kan? Masih. Mati macet. Gimana ini? Yakin benar? Kacau inilah. Udahlah guys. Udah Mas Li, pokoknya itu Saiful. Kalau dibenerin ya. Oke. Sama Rahangi itu. Ya. Nanti malah nggak bisa. Ini kita bawa pulang. Oh iya. Oh iya. Tapi aku juga pengen pecutnya Mas Aduh. Astagfirullahaladzim. Udah closing lah. Kacau ini. Oke guys, jadi sekian dulu cerita rekam Garis Satria Muda. Jangan lupa like, comment and subscribe dan cintai terus kebudayaan Indonesia. Salam Roto. Sekalian BPKB. Udah. BPKB. 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 BPKB.